Hello guys, aku sekarang ada di MTR North Point ya guys. Itu exit B1, kita naik atas ya. Dari exit B1 naik ke atas. Langsung ini kan ada pintu begini, belok kiri langsung begini nyebrang ya, dari belok kiri nyebrang ke lampu merah itu lurus saja, pokoknya nyebrang ini sudah lurus saja sampai mentok, ada welcome, sebelahnya ada toko buah guys. Jadi ini kan welcome, sampai mentok welcome ini ada toko buah. Ini kita belok kiri, ini toko buah ya, belok kiri masuk ke terus ini sebelah kiri ada pintu namanya Metropol Building ini ya. Kita naik, kita pencet lift yang di tengah ya guys. Nih, ini lift yang di tengah ya. Tuh, ini lift yang tengah. Aduh, lagi naik guys. Nah, ini guys, terus pencet lift nomor 14 nih ya guys. Tuh guys, ingat ya, keluar itu kan lantai 14 ya. Tuh, masih ingat kan, ini di lantai 14 masuk lorong terus sampai mentok itu. Nah, di situ ini udah kelihatan lantai 14 nomor 24 ini ya guys, pintunya nih ya, aku pencet tingtong. Nah, ini aku antar Mbak Lilis hari ini ya, kebetulan mungkin ada orangnya tuh guys, itu temanku ya, teman dari YouTube ya guys. Ini dia mau pasang gigi Nek orang kok ngomong karo koncoku sih, ngomong bahasa nih anu. Iya, engko set ngomong karo anu koncoku kae. Sek yo. Dia orang ngomongnya kan bahasa Mandarin, guys. Temanku Kantonis, dia enggak gitu pintar Kantonis. Guys, kapan kesininya Mbak? Mbak Lilis? Tanggal 14. Oke, tanggal 14 katanya berapa ribu? Gigi, oh 2000. 2300. Oh, semuanya 2000, gigi 3, guys. Sama nyabutnya. Tadi udah dicabut itu. Jadi jangan buat ngomong dulu kalau udah dicabut. Ini karena gigi depan dia udah oglek, dia bisa nyabut. Tapi kalau gigi geraham ya guys, dia nggak bisa nyabut loh. Itu tukang giginya. Jadi perhatikan lagi ya guys. Ini aku udah mau pulang sama mbaknya. Nah, dia gigi depan satu udah oglek, jadinya dia bisa nyabut. Tapi kalau gigi yang geraham dia nggak bisa cabut. Ingat, gigi 3 dia bayar 2000 itu sama nyabut ya guys. Oke lah, jangan lupa like dan subscribe konten-konten saya ya guys. Ini lantai ini ya guys, jangan lupa nomor 24 ya guys. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.